satu kill aja Mabur ya. Mantap ya. Itu cepet banget ya tuh kan. Ternyata oke banget Mabur ya. Udah Mabur 2 aja dapat ya. Oke 2 aja kill aja. 2 kill. Tango down. Chasing next. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up Mabro? Mabro, oke, Mabro apa kabar kalian semua Mabro ya? Jadi kalian Mabro Oce bakal mau pakai AK-117 ya Mabro ya, oke? Dan AK-117 ini termasuk AR ya menurut Oce, enak Mabro ya selain Manowar, oke? Let's go Mabro ya, oke? Kenapa Oce mau pakai AK-117 ini Mabro ya? Sebelumnya Oce pakai AK ini di video-video sebelumnya pas lagi nge-review perks dan enak banget loh Mabro ya. Halo Bang Oce, halo juga ya. Jadi Oce mau coba aja langsung ya, let's go. Oke, satu kill aja Mabur ya. Mantap ya. Itu cepet banget ya tuh kan. Ternyata oke banget Mabur ya. Let's go Mabur, Oce taruh sini. Kan kita player AR, jadi kita defense-defense aja ya kan. Mas Mabur, itu aja pake itu ya, apa namanya? Oke. Tropi, pake tropi. Ayo sama bro. Let's go. Mantap ya Mabur ya. Oke mantap Mabur. Sudah banyak nih killnya Mabur ya. Oke. Langsung reload aja Mabur ya. Oce udah dapat Goliath nih BTW. Ini Manowar kita pakai Manowar ya. Manowar tuh sakit banget Mabur ya. Sakit banget gila. Ngaco sakitnya tuh dia. Oke. Tapi dia berat banget Mabro. Dan Oce tuh lebih suka yang di bawahnya tuh rada enteng Mabro. Dan akhirnya Oce mati gitu ya. Kita langsung pakai Goliath kali ya. Enggak lah. Kan lagi review men ya. Oke. Pakai AK-117 aja ya, oke. Jangan lupa kalian UAV dihancurin ya. Banget kan Manowar, kacau mainnya. Enemy airstrike incoming. Be careful. Enemy UAV spotted. Udah Mabro 2 aja dapat ya. Let's go. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. Hardpoint identified. Enemy shock RC is coming. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Mabro mantap. 3 kill saja Mabro. Wah dia di situ ternyata. Oce tidak realize Mabro ya sumpah. Gak saya Mabro. Nice Mabro ya. Oke. Mati aja dia Mabro ya. Kasih tahu yang serem-serem Mabro. Waduh malah mati. Oke musuh ini mengerikan ya. Oke lagi serem-serem juga nih Mabro musuhnya. Oke. Oke, asem banget ya. Baru 22 kill sebenarnya, tapi hardpoint ini 22 kill itu termasuk banyak banget sama Bro ya. Menurut dia mesti lumayan banyak lah ya. Friendly shock RC is coming. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Enemy shock RC is coming. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Oke, 2 aja kill aja. 2 kill. Oke, Mabur ya. Mantap Mabur ya, sudah 3 kill Mabur. AK-117 ini gokil sih Mabur ya. Dan Oce mau nyobain di search and destroy itu gimana sih, oke? Gimana dia tadi? Itu baru Oce kasih attachment ke kalian, oke? Let's go Mabur ya. Kita langsung aja ke SND. Let's go. Oke, Mabur Oce udah di dalam game nih Mabur ya. Sekarang kita langsung aja coba search and destroy-nya nih Mabur. Seperti apa sih ya, oke? Apakah enak juga ya buat SND? Secara illumination sama SND itu kan beda ya Mabur, oke? Ya. Kalau SND tuh lebih main ke tempo ya kan. Kalau domination kan benar-benar aim benar-benar aim banget dah Mabur ya.
Oke, semua ada kalau Domi atau Hardpoint. Ya, sebelumnya tadi Hardpoint, ya Allah, malah salah ngomong ya kan. Maaf, Bro ya. Bro ya. Untung dia nunjukin palanya aja. Oh, burungnya kena sama bro. Burung gak tuh dia. Gas sama bro ya. Kita commit sekarang deh sama bro. Oke. Satu sama bro. Oke, okay, nice banget ya. Ini ada orang sih. Oke, dapat 3 saja mah, bro. Apakah kita bakal clutch? Ace. Sekarat, bro. Oke, okay, mah, bro. Yang 4 saja ya, mah, bro. 4 saja ya. Itu baru 4 aja. Oke, okay, belum. Ace. Tidak, mah, bro. Ya. Sayang sekali, bong, ya. Jangan kasih ampun, ya. Jangan kasih sisa. Destroy the objective. We got the bomb. Coba sih Ocha mau ngeras mah bro ya. Mau ras cepet B. Seperti apa sih ya? Kalau mau cepet banget. Wah, salah senjata Bambang. Ya Allah, malah pakai Kiki 9. Ya menang lah gue kalau pakai Kiki 9. Parah ya mah bro ya. Sungguh parah. Malah pakai Kiki 9. Aci tidak aci ini mah bro ya. Oke, mantap ya VVV Rift ini. VVV ini dari Filipina mah bro. Let's go mah bro, kita mau commit aja ya. Ocha mau coba meras ya. Ngeras. Sniper ya. Ocha kira dia gak pakai sniper ya. Tadi dia pakai Bison soalnya mah bro. Tapi dia malah pindah jadi sniper ya. User sniper asem banget dah pokoknya ya. Yuk, enggak apa-apa yuk. Ini kita menang ya, Mabru. Kill 8 ya, lumayan banget ya, Mabru ya. Oke, langsung aja Ocha kasih attachment atau gunsmith ya, Mabru ya. Oke, enggak pakai lama ya kan. Takutnya kelama-lamaan kalian enggak enak gitu ya. Oke, langsung aja ya. Let's go. Enggak usah lama-lama. Cheese. Oke, Mabru, kita udah di lobby, Mabru ya. Langsung aja kita ke loud out, Mabru, dan langsung aja kita pencetakan 117 barikit ini ya, Mabru ya. Ocha punya skin K117 ini, selain barikit ini ada magma com. Ya, mirip sih. Kit bag, Mabru ya, kit bag. Ini lucu nih, Mabru ya. Beda sendiri ya, K117 dan nama Neon Lotus juga nih beda sendiri, Mabru ya. Oke. Ya, jadi ada 1 2 3 4 ya. Cuma ada 4 skin aja, Mabru ya, dan tidak punya skin legend nih. Langsung aja ke intinya, Mabru ya. Langsung aja Ocha kasih gunsmith ya, Mabru. Let's go, Mabru ya. Oke, diantaranya ini, Mabru ya, Ocha pakai barrel ya, MIP light barrel ya, short ya. Oke, stoknya itu Ocha pakai RTC steady stock ya. Ocha jelasin dulu deh. Ya, MIP light barrel ini ngurangin ADS time ya. Ini untuk scope-nya agar lebih cepat ya, nambahin movement speed biar lebih belut ya, lebih lincah tau ya, Mabru ya. Dan 10% nambahin ADS movement speed ya. Jadi ketika kita menembak ADS ya kan, nembak ADS pakai ADS maksudnya nge-scope gitu ya, Mabru ya. Itu kita movement-nya masih oke, Mabru ya. Enggak seperti senjata kayak main over. Kalau main over tuh kalau kita nembak tuh dia benar-benar stay gitu ya. Jalannya jalan di tempat banget gitu ya. Sangat-sangat di jalan di tempat gitu. Movement-nya sangat kecil ya. Makanya kalau K117 ini oke banget kalau kalian suka pakai AR tapi pengen larinya juga cepet gitu, Mabru ya. Terus aja pakai RTC steady stock ya, Mabru ya. Biar steady gitu ya. Biar kalau ditembak tuh kita nggak getar gitu ya, Mabru ya. Di sini ngurangin hit flinch ya, Mabru ya. Flinch itu yang Ocha bilang tadi ya, biar tidak getar ketika ditembak ya. Saling menembak lah istilahnya begitu ya. Dan ngurangin ADS bullet spread ya, Mabru ya. ADS bullet spread Ocha sering banget jelasin, Mabru ya. Ini ADS bullet spread ini penyebaran pelurunya, Mabru, dikurangin ya. Jadi lebih ke satu titik ya, Mabru ya. Oke, dead cross higher. Crosshair. That you could do. Apa sih namanya crosshair bukan sih yang di tengah-tengah namanya crosshair ya? Crosshair apa crossfire? Crossfire gitu. Oke, map ya. Crosshair dah pokoknya mau bro ya di tengah map kalian itu. Oke, kalau kita nembak itu ya misalnya ada bullet spread kalian tuh masih gede itu menyebar banget masih lumayan nyebar mah bro. Kalau kecil itu dia lebih ke fokus ke satu titik ketika kita nembak gitu mah bro ya. Oke. Dan selanjutnya itu ngurangin horizontal recoil mah bro ya. Dan
selanjutnya itu ngurangin horizontal recoil ya mabro ya. Di sini biar horizontal recoilnya ketika kita nembak itu nggak ke kanan kiri ya. Namanya juga horizontal, kalau vertikal berarti atas bawah atas bawah gitu. OEC laser taktikal ngurangin ADS time berarti lebih cepat. ADS bullet spread dikurangin juga biar tidak terlalu menyebar. Amunisi ya pakai 40 round extended magazine ya mabro, nambahin magazine mabro ya. Tapi ini ngurangin movement speed kita, movement speed ADS-nya, reload time-nya juga rada lumayan lama ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, terus selanjutnya pakai stipple grip tape ya mabro, ngurangin ADS time ya, dan sprint to fire delay ya mabro ya. Jadi ketika kita nembak ya sambil nge-sprint, sprint to fire delay-nya itu delay-nya dikurangin gitu mabro ya. Jadi tidak terlalu delay gitu mabro ya. Sprint to fire delay ini cocok banget buat player shotgun ya. Kalau shotgun kalau nembak tuh delay banget. Ada juga sekarang tipe-tipe pakai stipple grip tape shotgun juga mabro ya. Oke. Dan mabro kayak gitu aja untuk video kali ini mabro ya. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke mabro ya. Yep, see you mabro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.